Sebanyak 1.159 peserta yang mengikuti tes calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mengikuti tahapan komputer ASITEP test atau CAT yang digelar selama 3 hari di SMA Negeri 1 Manokwari. Sejak pagi hari, ratusan peserta yang mengikuti tes calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat terlihat memadati SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengikuti tahapan komputer ASITEP test atau CAT. Pelaksanaan tahapan CAT ini digelar selama 3 hari yang dimulai sejak Senin kemarin. Diketahui total peserta yang mengikuti tahapan ini mencapai 1.159 peserta yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Papua Barat Agus Sokono yang ditemui Kasore Channel menjelaskan, dari hasil pelaksanaan ujian yang digelar sejak Senin 25 September diikuti sebanyak 395 peserta dari forum umum dan yang telah dinyatakan lolos sebanyak 21 orang. Sedangkan untuk formasi khusus putra-putri Papua yang dilakukan pada hari kedua diikuti kurang lebih 300 peserta dengan penilaian menggunakan sistem ranking. Nantinya mereka yang dinyatakan lulus akan diumumkan pada tanggal 4 Oktober mendatang melalui situs resmi Kemenkumham Papua Barat. Kita mulai dari kemarin, di mana kemarin sudah kita selesaikan sekitar 395 ya peserta untuk kategori umum, di mana dalam kategori umum ini ketentuannya adalah melalui passing grade. Nah, kemarin kita ketahui bahwa yang lulus atau memenuhi passing grade dari 395 ya, itu ada 21 yang memenuhi passing grade. Dan hari ini sudah memulai ya untuk mereka. Sedangkan ketentuan untuk putra-putri Papua ini bukan menggunakan passing grade, tapi menggunakan ranking. Dalam pelaksanaan CAT, panitia menggunakan 3 ruangan, di mana setiap ruangan menampung 30 peserta. Satu sesi pelaksanaan CAT diikuti 90 peserta, dan dalam sehari dibagi menjadi 5 sesi ujian CAT. Dan CAT ini kita menggunakan 3 ruangan, dengan kapasitas setiap sesinya adalah 90. Jadi setiap ruangan ada 30, setiap sesi 90. Nah, kita targetkan hari ini terlaksana 5 sesi. Itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kita targetnya mulai jam 8 sampai selesainya 5 sesi. Kita targetkan sehari itu 5 sesi. Sampai jam berapapun. Setelah mengikuti tahapan ujian komputer ASITEP test, selanjutnya para peserta yang dinyatakan lulus kembali menjalani tahapan selanjutnya, yakni seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk pendaftar dari jenjang pendidikan SLTA sederajat akan mengikuti tes kesamaptaan pada tanggal 23 hingga 28 Oktober mendatang. Natalindo Kirewai mengabarkan.